Gue dengar Mas Anang katanya dari kamar mau ke ruang makan 3 hari. Mana jadinya? Kalau oke, ya tinggal kita deal-dealan aja. Ya udah, berarti deal ke Bang Andre ya, ini buat Dede ya. Deal ya kalau gitu ya. Terima kasih ya. Aduh, salam keluarga ya, salam istri. Mas Anangnya ada? Ada, di dalam. Oke, ini sih. Dari mana, Pak? Dari tadi dia di jalanan udah sini. Macet enggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah jalan masih lancar semuanya. Karena tahu saya mau ke sini makanya dikosongin jalanan. Mas, Assalamualaikum. Waduh, minal aidin, maaf lahir batin. Sama ini baru. Nyala ini. Sorry ya, aku sendirian, sendiri aja lah. Gua ambilin mobil listrik dong. Wow, belum pernah punya mobil listrik kan? Belum. Halo Bu. Halo. Ini wah, lumayan keren banget sih, aku kayak harus. Aduh, ini udah mau udah packing-packing pindahan. Pindahan ya? Loh, pindahan kemana Mas? Hah? Eh, pintu baru juga nyampe udah mau pindah. Ih, bagus mobilnya. Keren, mobil listrik. Nggak pakai bensin, nggak pakai bensin, nggak pakai bahan bakar, terus nggak ada asap, nggak perlu maintenance. Lo nggak terus kalau rusak apa? Lo kan ada di ini perwakilan ada Indonesia? Ada dong. Tesla. Kuncinya di mana? Terus chargernya ada di rumah bisa? Di rumah nanti pakai chargeran. Tinggal coba. Berapa jam? Waktu kita di itu kan kita pakai waktu di sana yang kita sewa di Amerika itu. Enak banget. Berapa jam? Charger penuh, penuh. Penuh itu bisa sampai berapa kilo? Sehari lah, enggak sampai 24 jam. Lah. 500, 500 kilo. 50. Jakarta Bandung bolak-balik masih bisa. 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 Cukup, cukup. Dan tipenya macam-macam, Mas. Wah, enak banget. Aku aja pengen beli 4. Berapa harganya? Kalau yang ini model 3 2,4 loh. Ini sebetulnya buat punya Raffi kemarin. Pas diturunin towing. Serius? Langsung gua bayar lagi, gua lebihin. Kamu ambil ini, harga beda juga. Nanti saya kenalin. Pak Rudi Salim kenal? Rudi Salim? Rudi Salim. Yang punya showroom mobil banyak dan ini salah satu produknya di tokonya Rudi Salim. Oh gitu? Iya. Aku baru beli dari dia. Jadi Raffi pas pesen mau turun, langsung tak bayarin. Kalau Mas Anang mau aku jual lagi. Gimana? Dari tangan ke tangan. Mantap loh. Aduh, rumahnya keren banget ya. Gimana Mas, ada apa Mas? Jadi enggak, ini kemarin katanya mau lihat. Iya, aku dengar kemarin loh, kok rumah aku mau dijual rumah sekeren ini Mas. Aku udah 10 tahun kan ini. Sayang banget, aku belum main. Kita belum nge-review rumahnya Mas Anang loh sama Mbak Asanti, tapi udah mau dijual aja. Mau dijual kan? Aduh. Makanya lu yang beli ada piano lagi. Ini enggak bawa sama sekali. Ini. Ya. Gua tuh pengen banget rumah ada piano. Semua pokoknya ditinggal. Enggak ada Mas studio. Rumah dia bagus banget. Bagusan inilah. Alah. Studio dong. Emang ada studio dulu? Ada, mau lihat studio ya. Ini ke atas nggak pakai pegangan? Iya. Nggak ada pegangan. Ya, gila. Bahaya banget. Tesla tuh bisa ganjil genap. Bisa ganjil genap. Jadi beli langsung dapat nomor 2. Satu nomor tapi karena udah ada ketentuannya untuk mobil itu bisa ganjil genap. Mas, gua pengen ini enak banget gorengan Mas. Iya udah. Ini emang buat. Jadi bisa di ganjil genap gitu. Terus sama. Crispy puffnya mana Mbak? Wah, sih. Iya, Santi. Yes. Mas Anang ini. Memang dari dulu seleranya keren. Zaman kenal masih dulu, wah tesnya mantap. Iya makanya dia kemarin Tesla tuh, dia kan nggak pakai bahan bakar apa. Cuma kalau di sana dulu kita dikit-dikit parkir terus kita harus ngecar, nggak apa ngecar sih? Ngecar. Oh ya seharian belum bisa. Jauh bisa katanya Tesla di Indonesia. Katanya bisa ya? Apa? Katanya bisa Tesla. Bisa. Bisa dong. Gimana om ngomongnya di rumah? Mantep ya? Wah main-main. Jel suka ngeliatin kontennya si om tuh. Enak banget. Sultan Raffi masa pengen ngalahin. Apa sih mobil apa sih? Apa aja ada, gua ada yang langka mobilnya semua. Mobilnya baik banget. Waduh gua kesitu deh. Lihat dong. Iya gua kesitu ah, lihat ah.
Apa aja ada? Itu kebalik. Ada plastik. Ada plastik. Aduh, gue banget nih aduh disediain begini. Eh, Mas, gimana Mas ceritanya, Mas? Ya, jadi ini ditawar rumahnya. Ata nawar 20. Tapi 25. Aku bukannya 40. Masa calon mantu nawar cuma 25? Tahu kan. Mentok Raffi 30 katanya. Oh, Raffi udah naik 30. Tapi dia bilang nunggu. Nunggu lu ngomong katanya. Dia nunggu, pokoknya gua nunggu Andri dulu deh. Waduh. Yaudah. Ini sebenarnya dari tahun lalu kita udah mau jual, tapi jual santai sih. Nah ini kemarin kita udah dapet tempat yang kita udah serak banget. Gimana sih? Bintang mana? Adalah. Adalah. Lebih gede dari ini lagi? Enggak, justru lebih tengah. Gimana lebih tengah? Jakarta, tapi lebih kecil. Mas, gua dengar Mas Anang katanya dari kamar mau ke ruang makan 3 hari. Gimana gedenya? Ini 2.000. Gede banget. 2.000 ini. Udah makanya udah gak mau. 2.000. Keren Mas, ayo Mas. Aduh. Aku tuh udah punya rumah, mau beli lagi buat apa ya? Tapi gak apa-apa. Demi bantu teman enggak apa-apa. 27 kemarin gimana? Janganlah, 27 mah. Janganlah. Raffi 30. Udah lu lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu aja. Raffi kalau studio deh. Raffi kalau 25 bayar cash katanya kurang parah sana. Ah, bohong Raffi 25 bayar cash. Ah, dia dia. Dia lama ini ya? Heeh. Wih, di studio. Bagian masih alat lama. Oh, yang dulu di hijau. Iya. Ini kan masih hijau punya ini. Nih. Iya, keren banget. Oh, iya. Udah enggak dibikin lagi kan? Itu makanya sih, itu udah enggak dibikin Rosetta Apogee. Oh, Rosetta Apogee 800 ya. Iya, udah enggak ada lagi. Itu enggak ada lagi. Patch Bay-nya semua masih ya. Ini masih PB4 PB48 ini masih ada. Lama. Masih ini kan bekas lama juga. Ini udah enggak diproduksi juga. Ini yang diproduksi. Bumbunya ngeret. Yang ini yang enggak diproduksi lagi. Si Isa 215 udah enggak diproduksi sama dia. Nick keren tuh masih ada, Mas. Newman. Newman-nya udah enggak, aku punya Manly aja. Beli Manly. Newman-nya udah enggak ada. Gila, guys. Zaman dulu gua rekaman di hijau. Sebagian masih ada alat di sini keren banget. Ada. Karena udah enggak diproduksi, ini enggak diproduksi. Lo ini pakai apa, Mas? Digitalnya. Pakai Pro Tool. Oh, Pro Tool tetap ya, iyalah. Gua juga dulu pakai Pro Tool, Mas, sama. Itu Pro Tool. Ini kan juga lama ini. Genelec legend. Ini Genelec bukan sih? Bukan, itu Adam. Gila, ini legend banget. Itu sih. Legend tuh zaman studio sana. Aku simpen. Udah enggak diproduksi juga. NS10 udah enggak pakai ini gantinya. Enggak, pakai itu. NS10-nya lagi dibetulin, filternya rusak. Wah, keren banget. Lu masih produksi-produksi juga, Mas? Masih. Masih. Kangen gua. Zaman perjuangan. Masih rekaman kan kemarin puasa ini aku. Selama puasa Ramadan aku ngeluarin berapa banyak? 5 lagu. Yang ini lagi mau udah selesai rekaman duet yang baru. Udah rilis? Belum, lagi rencana bikin video klip. Aku lagi mixing. Oh. Aku kan mixing sendiri sekarang semuanya udah tak sendiriin. Iyalah, Mas. Mantap banget. Ih, keren banget. Ini salah satu rumah idaman ya begini nih. Semua kerja ada di sini, ada di rumah. Di sini semua ada di rumah. Space-nya soalnya gede banget, banyak. Jadi bisa diekspor kemana-mana. Di atas studio apa? YouTube apa? Oh gitu. Ada. Jadi kantor semua di sini juga semua. Kantor itu yang di bawah tuh ada kardus-kardus banyak apa sih? Itu barang jualannya Asanti kosmetik. Nah, yang sebelah sana itu ada gedung lagi situ. Ya, itu juga. Kantor, iya. Itu kantor anak-anak, itu ada 30-an orang kerja. Dan terus mau pindah kemana? Semua udah ada di sini, pindahin lagi. Nggak, nanti cari tempat yang buat kantor sendiri, yang rumah sendiri maunya. Ini mau ke studio yang atas, mau lihat YouTube, studio YouTube. Oh iya. Ini kalau ngumpet nih guys, nggak ketahuan. Mana, di mana, susah nyarinya. Tapi ini banyak ruangan nih, dulu ada salon, sekarang jadi gudang. Nih, ini tadinya salon. Ini ya. Salon. Udah salon, itu sebelahnya musola. Ini, wih, mantap. Emang lu masih sempet, Mas? Anak-anak yang Adriel. Tuh, Om Andre, salim dulu sama Om Andre. Salim dulu sama Om Andre. Aduh. Ada kura-kura, ya Allah. Ini punya kamu? Iya. Itu punya siapa? Iya. Punya aku mana? Gak tahu itu punya siapa yang gede soalnya. Asyik kecilan ini.
Oh, oh iya ada lagi. Ini kalau nanti kasih makan terus lama-lama kayak gede-gede. Iya. Kamu rajin tiap hari kasih makan ya. Biar dia gede ya. Biar dia sehat. Oh, banyak banget. Kalau yang ini jadinya gede. Jadinya gede itu? Iya. Wah, hebat. Kalau ini kurang berapa nih? Bukan. Oh, di bawah putih. Union ring. Union ring. Minion, itu minion. Kalau itu jadinya gede. Kalau itu makannya banyak. Oh, gitu. Ini udah masih dalam tekanan, tapi kalau dibikin kayaknya lagi, bagus. Nanti ini aku akan bikin ruang sauna. Guys, sebelah ruang karaoke. Karaoke, pas banget. Oh, di atas ini. Pas banget. Tapi di atas lu kalau mau bikin karaoke, mantap. Oke, sip, sip. Gak ada yang bisa ganggu. Benar-benar. Aku tuh suka banget karaoke, karena aku dulu kan pelayan karaoke. Jadi, pernah jatuh nggak lewat tantangan? Gak, jangan. Makanya ini ngeri banget, emang rasanya. Ini bahaya loh, guys. Ngeri. Ini tangannya bahaya banget nih, gak ada pegangan nih. Ini udah berantakan banget sih, aduh udah gak jelas. Nih, gua suka dari rumah ini adalah angklung. Mahal itu loh. Luar biasa. Gila, Mas Anang. Mas, buset mas, ini gimana? Mas ini ya, mas dari ini. Dulunya awalnya aku bangun ini, konstruksinya itu, ini gym yang bebas, kebuka. Ini perpustakaan, itu tempat nonton apa? Home theater. Home theater. Itu home theater dalamnya masih lengkap, home theaternya masih lengkap. Sekarang? Itu tinggal? Tinggal. Tinggal kenangan. Itu lengkap semua alatnya. Sekarang jadi ruangnya YouTube. Ini ruangnya YouTube. Ini dia dibilang ruang YouTube ya? Ruang YouTube-nya udah jadi. Jadi kalau mau jadi ruang editor udah jadi. Karena ini udah kedap. Halo, hai. Ya. Tuh. Jadi ini, oh, iya. Mbak, ini dibangun supaya nonton TV semua apa semua kegiatannya di sini jadinya begini. Itu ada layarnya gede banget. Itu layar. Iya, tapi sekarang enggak berapa. Paling seumur hidup kita 10 tahun di sini cuma pakai sekali. Kok Mas Anang tuh udah 10 tahun ini? Enggak terasa ya? Enggak berasa. Iya, waktu lang. Time flies. Cepat waktu. Semua udah ada semua. Kurang karaoke ada. Ruang lengkap. Perpustakaan ada. Semuanya ada. Studio musik ada. Main biliar ada. Apalagi ada. Kalau mau jalan-jalan coba sampai ke sini sampai ke sana ada tuh. Ih, kotor ya. Santi. Gua boleh tanya enggak? Kamu sering dijual rumah ini? Jemuran jangan ditinggal. Boleh-boleh Mas. Milih. Enggak ada jemuran di rumah. Kasihan dia kotor kakinya enggak pakai apa-apa. Jadi ini kalau di lantai 2 ini enggak perlu sabang tinggal bangun aja. Iya. Itu SD. Tuh, kita jadi di rumah ini berpendidikan karena sebelah kita SD. Bisa sambil belajar, bisa sambil belajar. Enak banget nih. Nih guys, ini keren banget. Ini kita kalau mau berenang dari sini bisa lompat ke yang sana bisa. Oh, yang sana. Azriel tuh bisa langsung lompat ke sana. Mau coba apa? Jangan, gua enggak berani, tinggi banget, Cok. Keren banget deh. Wah, ini rumah sih sebetulnya udah semua udah ada. Hai. Semua udah ada di sini. Aduh, ini gua yang rancang sendiri. Hebat loh, emang kalau seni tuh gitu mas, apa aja bisa, iya kan, tesnya tuh udah, pokoknya udah gak salah lah kalau Mas Anang tuh tesnya dari dulu. Cuman emang ini klasik banget ya, klasik ya, banget ya. Rancangnya dulu klasik banget. Ini 2000 meter, bangunan 1500. Tanahnya itu jumlahnya 2200. Belum loh, bukan. Bukan? Bukan. Lah, ceritanya rumah ini tuh kembar, persis kembar berdua, ini satu saudara. Oke. Okay. Cuman keluarganya ini anaknya di luar negeri semua, nggak jadi ditempatin. Waktu aku datang di sini melihat rumah ini, lucu nih rumah pojok sendiri kan, nggak ada lagi kan? Iya masuk tadi juga kan, jadi nggak ada yang ganggu. Aku tawar, ya emang rumah kan sih. Rezeki jodoh-jodoh, jodoh-jodoh betul. Ini yang gue suka doh ini. Nah, pokoknya harus buat. Coba kalau ini udah dimanfaatin dibawa, jadi ruang meeting dibetulkan. Kita juga banyak kalau mobilnya lihat nih. Wih, gila koleksi mobilnya. Coba di review dong. Ini langka banget. Ini Lexus FX 350. Ini yang bangku satu gini langka banget ya. Enggak pernah ada yang seperti ini. Aku mau dong coba mobilnya. Yuk. Nanti kita ngobrol lah soal ini ya. Tadi terakhir penawaran gua kan di 27 kan? Iya. Ya, jangan lah. Ya kan baru. Padahal lu kalau lu mau sabar, kita kan enggak sabar tuh. Kalau mau sabar depan tol yang dibuka, Rafi kan cerita dari mana. Mas, ini kalau tol belakang sudah jadi sambung, yakin kalian mau pindah?
Oh, langsung di depan sini ya? Depan sini, depan sini. Pintu tol depan sini langsung? Enggak, dekat tol. Belakang. Oh, tapi dekat lah ya. Dekat. Dari sini dekat. Yang kalau masuk ke rumah terus ada figura gambar kaligrafi Al-Qur'an. Oh, ini. Oh, ini. Ini dia. Fotonya gede banget sampai di atas begitu. Nah, ini nih guys. Ini dia nih, mana kamera gua? Nih, tuh. Wih, cakep banget. Nah. Ini bikin gimana, Mas? Nulis. Manggil orang yang ahli, dia kerjain ini satu minggu lebih. Keren banget. Tapi ini bukan frame kan, maksudnya dari ini kan, dari semen kan? Iya. Terus tengahnya baru dia tulis gitu. Iya. Ini ide nih. Ini bagus, ini inspirasi nih buat bikin rumah kayak begini. Mantep ya. Keren. Itu fotonya juga gitu sama. Ini juga di print kalau gitu ya. Itu di print. Ini dulu rencananya aku bangun. Ini harusnya sinarnya dari luar. Ini kalau nggak salah namanya Onyx. Wah gila, keren banget mas. Mantap sih ini. Ini udah kayak ini bundanya. Ini ayah. Om Andre mana? Nggak ada di situ. Mau lihat, aku mau lihat mobilnya dulu. Nggak ada di situ. Yuk kita lihat mobil yuk. Ini kita ke basement. Ini ada ruangan kerja. Dulu rencananya basement ini buat bikin kamar tamu kayak hotel gitu. Sebetulnya ini hotel. Oh. Tapi sekarang jadi ruang kerja. Iya. Memang kadang-kadang gitu ya, direncanakan ternyata hasilnya beda. Jangan masuk kamar ini, kamarnya asistenku semua pada berantakan ya. Ini sebenarnya semua ini jadi kayak ini sebenarnya. Iya, ini hotel kecil. Jadi kalau ini kamar utama. Kamar. Jadi ada tamu dari saudara manapun juga itu punya kamar sendiri khusus. Iya. Sekarang berubah. Udah kebanyakan barang lu, Mas. Masih. Lah makanya yang gede ini kebanyakan barang, tempat dipakai semua kan? Pakai semua. Dia mau pindah ke yang kecil katanya. Lebih kecil dari ini. Loh enggak kan, kebanyakan barang juga karena. Tapi enggak apa-apa. Nanti kan kebanyakan barang kalau buat usaha juga enggak apa-apa kan? Iya kan? Mm-mm. Yang lebih kecil berarti nanti barang-barangnya gimana? Enggak ada. Ini kan semua kita tinggal. Oh, semua. Jadi semua kita keluar cuma bawa baju sama tas sama sepatu dan sedih barang bener-bener aku tinggal, nggak ada yang aku bawa. Yeah. Makanya harganya tuh oke karena semua termasuk dalam ini. Dalam studio dibawa mas? Studio nggak bawa alat-alatnya sebagian. Oh. Nggak studio doang. Kirain studio nya nggak dibawa, boleh juga tuh kalau studio nggak dibawa, studio nggak dibawa. Bener nggak dibawa? Iya nggak dibawa. Nggak dibawa. Andre tahu lah, sayang kan pasti. Ya, kita berantemnya masalah itu. Nggak dibawa tuh nggak. Jangan, kalau itu kayaknya sih, wah, nggak bakal. Aduh, tunggu, sepuluh kilonya. Gimana? Kalau oke, ya tinggal kita deal-dealan aja. Berapa? Kemarin kan saya beli dari Raffi itu. Jadi ini mobil bekas Raffi? Bukan bekas Raffi pesan. Jadi nggak sempet masuk ke garasinya Raffi, langsung gua ambil. Udah berapa hari di rumahnya Bang Andre? Baru sehari. Ya udah tinggal sini aja. Iya, nggak apa-apa, tinggal hitung-hitungan aja. Kemarin saya beli 2,6. Ini saya lepas. Naik lagi. Nggak beneran. Tadi bilang 2,2. Di kan pasaran dibukanya dari showroom 2,4. Cuman karena kemarin ngambil dari Raffi, saya tembak harga aja di 2,6. Supaya langsung ke saya. Penjualnya Mas Rudinya, saya telepon aja kalau gitu ya. Mm-mm. Buat Mas Santi, kemarin saya beli 2,6 ya. Berarti saya jual 2,3. Jangan dong, karena baru sehari pakai. Nah, jangan 2,3. Saya jual mungkin 1,2. Jauh. Jangan. Yang paling enak pasti tekan tadi tuh kan. Ya berarti sudah. Pak, kamu udah enggak ada guna lagi, semua udah dirumahkan saja. Gara-gara. Nyetir sendiri gue. Enggak mungkin ya. Ini kalau kita nabrak benar ini di mana ya? Biasa aja kali ya. Just titi ini tempat biasa body repair seperti biasa. Enggak ada ininya nih. Ya, enggak ada showroomnya. Kalau mau ngeprank petugas pom bensin bisa. Iya, masuk bensin. Kan enggak ada tempat bensin. Enggak ada cara ngisinya. Bensin. Orang enggak pakai bensin. Nah, dialihkan. Kelihatannya ini yang penjualnya udah mau beralih, enggak mau jadi penjual lagi. Telepon Raffi ya. Oh, ini tadinya yang si Raffi sama Gigi beli nih. Ini. Tapi dia udah punya 4. Ini. Iya udah punya 4, dia sombong-nyombong-nyombongin ke gua dia kemarin. Warna apa aja dia? Ada biru, ada putih. Sombong dia. Kemarin akhirnya gimana sama Raffi? Nawar rumah doang dia. Nawar doang kan, beli enggak kan? Nawar doang dia.
tahu tuh anak, mudah-mudahan sih dia mau kayak. Catatannya nggak ada. Mas, lu kan jago kayak gitu-gituan tuh, Mas. Oh iya. Udah tinggal aja, Bang Andre. Tinggal aja. Nanti diantar naik jazz. Ganti bulan kuat. Tuh. Lu apa yang kesitu kan gue udah bilang. Gak usah. Mau bersaing sama Sultan Andara. Please, gak ada mesinnya. Gua gak mau bersaing. Cuman ini Mas Anang sama Mbak Santi mau beli Tesla gua yang merah. Gitu. Loh? Kok loh? Itu kan udah, lu kemarin udah beli dari gua. Iya, sekarang mau dibeli lagi. 2,8. Oh gitu, Vi. Oh gitu. Oh, gitu. Gimana? Lu jago. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Terus kalian sama rumahnya kelihatannya gua oke nih sama rumahnya Mas Anang nih. Jangan gitu dong, Maji, lu berapa? Lu tanya aja sama Mas Anang sama Mbak Santi deh. Berapa penawaran gua? Tanya Raffi deh, ini mesinnya di mana? Hah? Gak ada mesinnya. Kayaknya mesin jahit nih kadang-kadang. Mesin botak kopi. Bilangin Nora, Sultan, itu, Cinere, Nora. Bisik. Vi. Nora. Vi. Apa Mas? Ya, ini gua Andre, Mas. Kayaknya mesin tiknya. Mas. Nora. Kayaknya kita udah deal ya, Mas ya. Deal. Ya, udah deal. Mas Anang lebih 30. Sultan Andara ngomong doang, Bang Andre beli rumah gue 30, terus gue beli mobilnya dipotong ini 2,2 pas. Iya, jadi kita udah deal tukar tambah, jadi mobil Tesla ini buat Mas Anang, rumahnya gue tinggal tambahin. Gunanya apa nih? Tepat dong. Ah, nggak percaya gua. Nggak percaya deh, Mas. Iya benar. Deal udah deal. Lu ngomong doang sih. Lu ngomong doang lo. Gua nggak percaya. Lu nggak percaya apalagi gua. Oh iya. Ya udah. Ya udah pokoknya ini udah gua deal ya. Lu jangan lagi nawar-nawar nih ya. Enggak, liatin aja. Oke. Okay. Mas Anang, Mas Andi kalau memang nyadi tungguin aja. Seminggu duitnya cair nggak? Kalau seminggu nggak cair, gua yang akan turun. Lu mau berapa lama cairnya? Enggak, gini aja DP dulu aja, DP dulu. DP dulu. Lu enggak pakai DP? Nih lihat, Tesla gua udah jadi DP. Mau apa lu? Tetap aja lu mau DP. Ya ini tinggal aja. Bisa. Jadi DP ya, jadi DP. Nah, udah di DP. Asanti udah deal, ini DP, udah. Tetap banget dia pulangnya enggak apa? Hah? Pulangnya enggak apa? Mobil gua banyak. Guys. Siap. Oke. Mesinnya enggak ada ya. Maksud lu apa? Dateng bawa mobil, pulang-pulang bawa mobil yang lain, songong lu. Bukan gitu, kan gua kemarin memang tadinya kan pengen lihat rumahnya Mas Anang, tiba-tiba mobil gua ditawar sebagai DP, nggak apa-apa dong, cengli lah, cincai. Iya tapi lihat aja, apakah lu seminggu akan cair duitnya? Belum tentu. Ya lu ngeremehin gua. Lu juga ke bank, lu nggak bakalan cash, lu pasti ke bank. Bank lagi kondisi gini, lama prosesnya. Sorry bro, gua nggak main bank bro. Lu nggak lihat di belakang gua siapa? Siapa di belakang lu? Motor nih sama tembok. Ya teh gua mah enggak percaya. Lu liatin aja. Baik ngomongan gua itu rumah pasti akan masih menjadi sengketa. Oke. Mungkin dengan begitu mudah jatuh ke tangan lu. Oke, kita bukti. Lu enggak ngeliat si ekspresinya Mas Anang. Girang banget. Semua permainan yang begini gua ahlinya. Gua datang jadi DP nih mobil. Mana Mas Anang oke ya? Oke. Sip. Mbak Santi aja ya. Udah, ya harus soal harga sama gua, gak usah hitung-hitungan gampang, yang penting ini jadi DP. Mati serius dong, jangan main. Udah, ya. Kemarin gua ngambil 2,6. Hitung aja 2,6, 10 ribu. Beli pulsa. Keren kan? Keren. Koci. Bener. Kunci. 25. Dari rumah Andre, mesinnya kelihatan. Sampai sini ganti mesin tik. Mesin botak om. Ya udah. Berarti deal ke Bang Andre ya, ini buat DP ya. Dia ya, kalau gitu ya. Makasih ya. Aduh, salam buat keluarga ya, salam buat istri. Makasih banyak ya. Kapan? Hah? Makasihnya kapan? Ya ini. Hah. Loh, tenang aja. Yang penting nikmatin dulu DP-nya. Lah. Iya dong. Ini semoga pasti bohong ini. Ya. Sama kalau buru-buru nanti saya lunasin, belum ada persiapan pindah gimana? Iya benar. Kan banyak barang-barang kan? Oh iya. Iya kan baik. Ini pembeli yang cocok. Proses pemindahan itu paling lama setahun. Hah? Ya benar. Ini benar. Ini tujuan nyicil ya. Harus nyiapin dulu benar. Barang-barang banyak loh. Berapa? Iya. Mindahin studio tuh butuh 2 tahun setengah. Makin lama. 3 bulan. Yakin 3 bulan ya. Pokoknya kalau udah kosong kasih tahu saya. Beneran enggak? Beneran. Ya udah oke. Ya. Jadi enggak usah jual lagi ke Raffi ya. Enggak. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Wah, Ata gimana nih ya? Aduh Ata, aduh. Ton, pagar. Jangan rubuhin punya orang.
Ya, siap pulang. Oke. Oke. Bu, mobil siapin, Bu? Dapat mobil baru ya, Bu. Dapat mobil baru. Jadi DP buat rumah. Alhamdulillah, ya udah ternyata jodoh rumahnya Bang Andre. Semoga dia bener ya. Takutnya buat konten doang dia. Enggak kan? Enggak. Ya. Aku sih enggak tahu mereka kalau beli-beli gitu bener enggak sih? Enggak gini lah. Mudah-mudahan sih bener. Mudah-mudahan ya. Sih bener enggak bisa pakainya loh ya. Udah, kita cobainnya, Bu. Coba Bu nih sekarang. Asik. Jangan macam-macam. Dia rumah. Rumah jadi kejuang. Dia nggak bohong kan? Caramu menyayangi.